Insyaallah kakak saya juga keren juga. Dan kreatif, inovatif, dan berharmoni. Bisa bersamakan dan menjadi sebagian dari Pak Dika. Pak Dika dari Bali juga. Tidak apa. Saya punya teman S1, S2, BK, tiga orang semua dari Bali. Dan yang tak berhenti, para peserta yang tidak bisa saya sebutkan sampai satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang yang cerah ini, mudah-mudahan kecerahan ini sesuai dengan kecerahan kita semua, kecerahan hati kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Musa Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, syukur kita patut kita panjatkan dan kita lebih memanjatkan syukur kita karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan satu kenikmatan, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani. Di mana nikmat sehat ini yang tidak bisa diukur dengan uang. Apa artinya banyak harta, banyak uang kalau tidak sehat? Tapi hari ini kita sehat semua. Kita bisa melakukan segalanya dengan kesehatan ini. Bapak Kades dan semua jajarannya, tetap Bapak yang dari kesempatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ada salah hangat dari Pak Rektor dan jajarannya, di mana Pak Rektor dan jajarannya itu salah untuk semua Desa Popo, karena pada hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lain. Juga yang perlu kami minta juga DPA satu orang, yaitu Pak Eka, sekarang ada kegiatan keluarganya. Jadi kami tadi juga Ibu Dr. Imas sebagai DPA juga Dr. Resti. Resti hadir juga pada ini. Berkat dengan kehadiran kita semua di sini adalah menambah kekeluargaan, menambah silaturahmi kita. Nah, dengan silaturahmi ini kita akan dimudahkan jalan harta, jalan kesehatan, dan jalan sebagainya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini, sekali lagi, mudah-mudahan dengan silaturahmi ini mendapatkan apa yang kita capai dengan mudah dan lancar. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih selaku DPR, dan kami mohon maaf apabila saya mewakili DPR dan mahasiswa yang hadir, apabila selama KKN ini ada ucap tingkah laku yang tidak sesuai dengan kebiasaan di sini, mohon maaf mahasiswa. Dan sebetulnya mahasiswa kami ini memberikan membantu program-program desa, membantu program-program pemerintah, dan yang lebih bermanfaat bagi mahasiswa adalah bisa menimba ilmu dari apa yang kehidupan sebenarnya itu. Nah, di Desa Popo ini kami ditempatkan itu lumayan sekali Pak, karena kami kemarin mendampingi 6 desa kemudian ya, monitor dan evaluasi itu tempatnya hebat-hebat ya, apalagi di Cilame. Di Cilame itu di puncak gunung yang lebih mengerikan lagi, yaitu Pak Kecamatan, itu di desa
yang berhasil Ramadan itu suka mulia. Itu jalannya terjal sekali. Mahasiswa kami kalau naik ke sana ke puncaknya, ke base campnya, itu ada yang jatuh. Juga orang selanjutnya ada yang jatuh ya, ada yang berani. Karena makanan merahnya yang terjal. Tetapi di desa Kopo ini jalannya hebat, dekat kota, yaitu di Skotik, dekat kota sedikit, dan ramah-ramah. Kalau di sana, ada juga yang aktifkan Mas Alodan, mahasiswa, jangan terlena dengan selesainya kakek ini. Karena ada agenda yang paling besar kakek ini, yaitu saudara dari kakek ini buat laporan. Yang kedua, ada dihadapkan dengan satu pembuatan skripsi dan sidang kompre dan sidang munakosa. Itu yang lebih berat. Jadi jangan terlena dengan selesai kakek ini. Juga dengan kakek ini, saudara-saudara mahasiswa, sebetulnya banyak sekali ilmu yang kalian yang akan dijadikan penelitian. Sebetulnya kalau cerdas, kalau lihat fenomena di lapangan, itu banyak sekali yang akan dijadikan penelitian, bahan penelitian. Itu banyak sekali. Apalagi kami kemarin di Sukabumi itu banyak sekali fenomena-fenomena makan yang perlu diteliti dan dikembangkan, terutama sumber daya manusianya. Kalau di sini sudah kaya raya ya, sudah kaya-kaya. Sudah lihat, sudah kaya-kaya. Tidak terlalu banyak persoalan, tetapi di desa yang lain itu pasti besar. Apalagi kalau di pelosok-pelosok Indonesia sebelah sana, banyak sekali. Cianjur Selatan, banyak sih, lebih dari. Ini penyangga setelah Jakarta, penyangga kota, masih banyak sekali persoalan-persoalan. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu yang diberikan dari mahasiswa ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu-ibu dan kita, terutama masyarakat yang di sini. Tidak banyak ilmu yang diberikan, tetapi lebih banyak mahasiswa menimba ilmu. Saja yang disampaikan, mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.